Ya, sore hari di area Purwakarta. Lebih tepatnya ini berada di salah satu jalur ataupun ya jalur kereta api single track antara stasiun Purwakarta menuju ke stasiun Ciganea, dan ke stasiun Ciganea tentunya menuju ke arah sana, dan arah sebaliknya menuju ke stasiun Purwakarta. Ya, yang mana di kesempatan sore ini saya nanti akan mengabadikan kereta api lokal komuter lain Garut ya, yang tentunya nanti akan persiapan tiba dan berhenti di stasiun akhir Purwakarta. Oke, ditunggu saja ya sahabat. Dan saat ini baru pukul 17 lebihnya 19 menit waktu Indonesia Barat, dan seharusnya kereta Garut Cibatuan ini tiba di stasiun Purwakarta pada pukul 17.21 ya. Namun perjalanan kali ini agak sedikit telat ya, sehingga kereta Garut Cibatuan tersebut belum terlihat dari sebelah sana, yang mana itu merupakan salah satu area JPL 230 Purwakarta berada di sebelah sana ya. Dan ini salah satu jalur single track yang di kanan kirinya merupakan jalur kendaraan umum ataupun juga jalan raya, dan rel kereta api berada di tengah-tengah jalan raya tersebut ya. Seperti yang sahabat lihat dari sebelah sini dan juga di seberang sana, banyak sekali aktivitas lalu lalang kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang tentunya pada hilir mudik di kesempatan sore ini. Ya, dan terima kasih untuk sahabat yang tentunya yang sudah subscribe di channel Anosopian 82. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sahabat semuanya sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dan juga segala rezekinya ya. Semoga melimpah untuk sahabat semuanya. Garut Cibatuan sudah terlihat dari sebelah sana dengan lokomotif CC2018325 Depo Induk Bandung. Kereta Garut Cibatuan perjalanan saat ini sudah ataupun persiapan tiba di stasiun akhir Purwakarta. Kereta komuter lain Garut Cibatuan, relasi perjalanan stasiun Garut menuju tujuan akhir stasiun Purwakarta. Oke. Dan selepas tiba di stasiun Purwakarta, kereta komuter lain Garut ini tentunya nanti akan berlanjut menjadi kereta komuter lain Walahar keberangkatan terakhir di stasiun Purwakarta pada pukul 18.00. Oke, baik, terima kasih.